السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nama saya Ahmad Zahir Fitri dari kelas 3B. Hari ni saya nak cakap pasal Aidilfitri dan Aidiladha. Sebelum tu kita nak tukar sikit lah. Nak kasi rasa vibe-vibe Aidilfitri tu. Eh, ada pelangkut tambahan? Okay, takpelah. Okay, kita proceed dengan maksud Aidilfitri dulu. So, Aidilfitri ni hari raya umat Islam yang disambut pada Syawal, satu Syawal. So, kalau Aidiladha pula, hari raya yang disambut oleh umat Islam pada 10 Zulhijjah. Kalau amalan sunat semasa menyambut hari raya pula, banyak lah, memang banyak benda yang kita dah selalu buat lah. Macam menghidupkan malam raya, memakai wangi-wangian, so memakai pakaian yang cantik, mandi sunat hari raya, pergi dan balik mengikut jalan yang berlainan, datang awal ke masjid. So kifayah dia pula ada 4: niat, takbiratul ihram, membaca al-fatihah dan menyempurnakan rukun-rukun yang lain. Okay, lepas tu dia ada 4 kifayat dia: niat, takbiratul ihram, membaca surah al-fatihah dan menyempurnakan rukun-rukun lain sehingga memberi salam. Kalau kifayat khutbah hari raya, dia disunatkan berkhutbah dengan dua khutbah selepas solat, selesai solat. Lepas tu, yang kedua dilakukan selepas solat hari raya. Tiga, disunatkan dimulakan dengan 9 kali takbir pada khutbah pertama dan 7 kali takbir pada khutbah kedua. So, keempat pula, menunaikan rukun-rukun khutbah. Okay, lepas tu kalau hikmah pensyariatan hari raya pula, membesarkan Allah SWT atas kurniaannya nikmat iman dan Islam. Yang kedua pula, sebagai tanda bersyukur daripada seorang hamba terhadap penciptanya. Yang ketiga pula, melahirkan rasa kegembiraan meraihkan hari kebesaran Islam. Yang keempat pula, mengeratkan silaturahim antara anggota keluarga. Yang kelima, mengeratkan ukhuwah sama Islam. Dan yang keenam, yang terakhir, beroleh nasihat dan pengajaran melalui khutbah raya yang disampaikan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Kesimpulan ni kan, tahun ni kita takkan raya macam tahun-tahun yang sebelum ni lah. Sebab dia punya PKP yang kerajaan tetapkan baru-baru ni, kemungkinan besar pun cuti akan dilanjutkan sampai raya. Jadi terawih pun mungkin tak ada, puasa kat rumah, terawih kat rumah, memang tak boleh pergi mana-mana lah. Sekian, terima kasih kerana mendengar.